Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Korwilcam Dindikpora Kecamatan Tembara, yang terhormat Pengawas TK Kecamatan Tembara, yang terhormat PNF Kecamatan Tembara, yang terhormat Kepala Desa Wonokerso, yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Wonokerso, yang terhormat Ketua Yayasan PAUD Terpadu Putra Bangsa, yang terhormat Komite PAUD Terpadu Putra Bangsa, yang terhormat Penasehat PAUD Terpadu Putra Bangsa, yang terhormat Kepala PAUD Terpadu Putra Bangsa, Ketua Panitia Gebyar Pentas Seni PAUD Terpadu Putra Bangsa, yang terhormat Bapak Asnawi, yang terhormat Bunda-bunda Pengasuh PAUD Terpadu Putra Bangsa, yang terhormat Ayah Bunda Wali Murid PAUD Terpadu Putra Bangsa, serta anak-anakku sekalian yang kami sayangi. Ayah Bunda yang kami hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat dan inayahnya kita bisa berada dalam acara gebyar pentas seni dan pelepasan siswa-siswi PAUD Terpadu Putra Bangsa tanpa suatu halangan apapun. Untuk itu marilah kita bersama-sama membacakan bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum memulai acara ini, perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Untuk praacara tadi sudah dimulai dengan persembahan drum band dari ananda-ananda kita. Kemudian kita memasuki ke acara inti. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menghafal adami surat Al-Fatihah. Acara yang ketiga sambutan Kepala PAUD Terpadu Putra Bangsa, dilanjutkan sambutan Ketua Yayasan PAUD Terpadu Putra Bangsa. Acara selanjutnya yaitu tari Monkey Dance, dilanjut dengan nuansa keagamaan, dilanjutkan dengan sambutan Korwilcam Dindikpora Kecamatan Tembara. Kemudian acara selanjutnya yaitu fashion show. Selanjutnya tarik kipas, dilanjutkan angklung burung kakak tua. Kemudian persembahan tari waroan, dilanjutkan pantomim. Kemudian selanjutnya tari Salman. Kemudian persembahan menyanyi Wiwit Aku Isi Bayi dan Indonesia Pusaka, dilanjutkan drama hadis kebersihan. Kemudian tari ler ilir, tari kuda lumping. Kemudian show kostum dan tentara, dilanjutkan penyematan putra dan putri lulusan terbaik, dilanjutkan kesan dan pesan wali murid, dilanjutkan doa dan diakhiri dengan penutup yang diisi dengan persembahan puisi dari ananda-ananda kita. Demikianlah susunan acara gebyar pentas seni PAUD Terpadu Putra Bangsa Wonokerso pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 dengan tema mengantarkan generasi PAUD yang kreatif, inovatif, cerdas dan berakhlak mulia. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yaitu menghafal adami surat Al-Fatihah dari ananda. Oh, Monkey Dance, maaf, mohon maaf. Yang mana? Oh ya. Mohon maaf, ternyata ada perubahan acara. Acara selanjutnya yaitu tari Monkey Dance. Iya. Yeah.
Yuk.